Halo sahabat Komplit, kembali lagi di channel official Komplit Lab, channel terbaik, terlengkap dan berkualitas. Nah, kali ini saya akan mereview dari Vivo Y15 ya. Nah, untuk segi desainnya Vivo Y15 ini, untuk bagian belakangnya dia sudah sangat cukup baik dengan menggunakan material carbon net ya. Dan juga untuk warnanya dia tidak terlalu mencolok juga ya, dia berwarna gradasi-gradasi seperti ini ya. Dan untuk bagian belakangnya di sini terdapat fingerprint sensor dan juga terdapat triple kamera AI ya, dan juga LED flashnya. Nah, langsung kita ke bagian depan. Untuk bagian depannya dia displaynya sudah full view dengan berukuran 6,35 inci HD Plus dengan resolusi 720x1544p ya. Dengan resolusi HD Plus juga ini Vivo Y15 akan lebih irit daya. Kameranya dia beresolusi 13+8+2 megapiksel ya di sini, dan dia mendukung fitur wide angle kamera ya di sini. Nah, untuk baterainya dia menggunakan baterai LiPo 5000 mAh baterai, cocok banget ya buat kalian yang suka bermain game ataupun nonton film juga. Dia akan awet baterainya dengan layar full view, juga sangat cocok kali untuk kalian yang suka bermain game ya. Prosesornya dia menggunakan prosesor MediaTek Helio P22 atau CPU-nya Octa-Core 2.0 GHz ya. Untuk sistem Android-nya dia menggunakan sistem Android 9.0 Pie ya. Nah, untuk RAM-nya Vivo Y15 ini menggunakan RAM 4/64 GB ya, dengan harga kisaran 2,3 jutaan ya. Nah, untuk fitur-fitur di dalam handphonenya ini sangat keren sekali ya. Seperti ini untuk fitur-fiturnya. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya-tanya ataupun ingin membeli handphonenya, kalian bisa DM di Instagram kami di @officialkomplitseluler, atau bisa kalian langsung datang ke toko terdekat di kota kamu ya, di Komplitseluler. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.